Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asbab. Nah, kali ini kita mau mijit ini perut. Katanya dia kembung, muah-muah, susah BAB, dan susah menguap. Katanya perutnya ada gelembung-gelembung gitu, kerbek-kerbek gitu. Nah, sekarang kita urut. Nah, pertama kita pelan-pelan dulu. Nah, gini. Jangan keras-keras, gini aja. Nah, gini. Gini, maksudnya nih, bagi teman-teman yang punya keluhan perut atau kembung, susah BAB atau masuk angin, bisa dipraktekkan. Nah, dengan cara gini, menurutnya jangan keras-keras ya, biasa pelan-pelan. Nah, gini. Nah, kalau kedinginan kan, kalau kena hujan suka ini tuh saya melenting-melenting. Emang sih kalau ada keluhan perut bisa merembet ke ini, ke seluruh tubuh. Nah, kalau kita sakit perut parah, tadinya ke kepala itu, kepala pusing. Nah, kita tekan ke tengahin, ke tengah. Kita tekan ke tengah. Nah, tarik ke tengah. Terus ini juga tarik ke tengah. Ke bawahin, ke atasin, gitu. Nah, pinggirnya kerbak-kerbak di sini nih. Jadi cara mijitnya gini, diputer aja. Biar ke ini, biar ke pegang yang mana ada anginnya, mana ya yang mana yang enggak gitu. Nah, gini. Insya Allah 10 menit juga agak redaan gitu. Saya gini aja nih. Terus sampai gak sakit ya, sampai merasa yang dipijitnya gak sakit. Kan kalau awal ditekan gini dia sakit, tekan gini dia sakit, ini sakit. Nah, terus gini aja sampai ntar ditekan gini dia mulai gak sakit gitu. Saja putar kayak gini.
Kenapa? Saya ada krek krek gitu. Nah, ini di sini kayak ini, kayak gelembung air. Jadi krepek 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 seperti ada itu apa ikan apa ikan gabus di dalamnya. Aja kayak gini sampai lemes ininya perutnya kan ini keras tuh. Nah sekarang udah ada agak ini agak lentur oke. Bagi teman-teman yang punya keluhan ini perut bisa dipraktekin ya, bisa dipraktekin ke anak, ke keluarga, ke istri, ke bapak, ke tetangga boleh, ke teman-teman juga boleh. Nah, jangan keras-keras kayak gini aja. Jangan maksudnya jangan apa, jangan kenceng-kenceng. Kayak gini aja pelan-pelan. Minimal lah kalau ini, kalau ada ini minimal 21 putaran. Minimal 21 putaran. Kita kayak gini sampai dia nggak kerasa sakit. Nah, kalau kalau ini kan udah berapa putaran ini? Oke, sekian dulu video dari Asabab ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga. Jangan lupa aktifin tombol loncengnya biar ada notif terbaru dari Asabab. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa. Semoga kalian sehat selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.